Ini udah ada ulang tahunnya nih, udah dimulai acaranya. Namanya Saira. Saira kelas 5 juga sama. Cita-cita Saira sudah besar mau jadi apa? Iron Man. Paragi. Mau jadi paragi, benar? Terus dulu dong. Tahunnya Saira. Saira sudah besar mau jadi apa? Ternyata bukan ini guys, di bawah ini salah. Ini ulang tahunnya Naila. Ke bawah salah. Kelas 4. Tempe sekarang sama dari kita panggil semuanya aja ya di sini perwakilannya. Perwakilan semuanya. Sekarang saya. Orang ya. Sekarang siapa aja kan? Matthew Kipas. Tentunya lebih buta juga ya. Oke. Okay. Oh, dan iguana terkenal. Ayo mana semuanya perwakilannya, mana perwakilan? Iguana terkenal. Perwakilan iguana terkenal. Kebetulan ya, iguana terkenal ya. Oke. Terima kasih. Di sini ada beberapa hewan nih yang eksotis banget ya. Di antaranya ada ular, buaya, iguana dan banyak yang lainnya. Ini dari komunitas apa Kang ini Kang? Exalos Regional Bandung. Exalos Regional Bandung. Kepanjangannya apa Kang? Gagal, kepanjangnya Exalos sudah. Oke. Cuman, di sini lebih ke reptil, mamalia, unggas atau apa? Lebih ke reptil. Reptil ya. Coba pengen tahu nih di sini ada yang di bawah hewan reptil apa aja nih Kang? Boleh ditunjukin? Nah, ini ada ular. Biar saya tebak ya. Ular Reticulatus platinum. Benar platinum? Kurang sedikit. Platinum redus. Oh, redus pattern. Benar kan? Nah, ini ada Retic platinum ya, redus pattern. Oke. Jinak enggak ini? Jinak. Nah. Ada apa lagi ya yang unik? Itu yang kuning tuh, pengen lihat. Oke, sini aja nih. Ini ada molab, molu albino, molorus. Duh, jongkok ini nanti harus diseblok, guys. Ini usia berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Seksnya? Jantan. Ini jantan. Ini udah bisa kawin ya segede gini? Udah. Cuman gamut buat kawin. Harus dikasih video, A. Oke, ini ada molu albino nih. Biasanya kalau yang kayak gini ya, harga yang kecilnya berapaan, Kak? Untuk harganya sih kalau yang kecil 1,5 juga. 1,5 udah dapat. Yang segede itu ya? Ya. Yang baby, yang di tas. Oke. Nih, hobis. Ini babynya segede gini. Harganya Rp1.500.000. Oke, ini jenisnya molu albino. Ini captive breed. Atau ternakan ya, ternakan lokal. Oke. Udah kali ya, itu aja nih yang di review dari Exalos. Oke, makasih ya Kang. Ya. Sukses terus. Ya. Kita lanjut ke di sini ada KPIB, Komunitas Pecinta Iguana Bandung. Aduh. Thank you. Nah, ini ada Komunitas Pecinta Iguana Bandung. Mana ini? KPIB iguananya mana? Oh, ini ada nih. Ini ada Kang Arif, teman saya. Ini Kang Ahmad, ada Kang Jenny, ada Teh Hindri, ada Teh Ajeng dan suaminya. Ada Fahmi, Babul, Tita. Mang Aditnya kemana? Nah, ini ada iguana nih, habis. Ini green iguana ya, dari KPIB, Komunitas Pecinta Iguana Bandung. Ini ada ini nih, menarik nih, ada tegu. Mang kesini, Mang Jenny. Mang Jenny kesini. Ini Komunitas Pecinta Iguana, tapi ada kadal. Kadalnya tegu. Ini tegu ya. Ini jenisnya tegu hybrid ya? Hybrid. Red Extaquan. Ini beli di mana Kang?
dari iguana terkenal. Sahan. Ini dulu waktu beli kecil, sekarang udah gede, udah dikasih makan 50 cm. Sekarang udah 80. Cakep. Berapa harganya, Kang? Kalau baby sekitar 2,5 sampai 3 jutaan lah. Baby 2,5 sampai 3 jutaan. Ya, kurang lebih. Ya. Oke, kita next. Makasih ya teman-teman KPIB. Salam ke Kang Adit. Kang dari komunitas mana ini, Kang? Cililin Animal Lovers, Kang. Cililin Animal Lovers nih. Boleh ini ya nge-review, ngewawancara sebentar. Ada hewan-hewan yang eksotis juga nih di sini. Di sini hewannya ada apa aja, Kang? Kita cuma bawa ini sih, bawa ular boa, iguana, sama tiger, retic tiger. Oh, retic tiger itu ya? Bukan, mana sih retic tiger? Oh, tiger mana mana? Tadi ada yang bawa sih, bukan? Oh, yang bukan. Kecil? Ada yang kecil, masih baby sih. Gak apa-apa. Nah, ini. Oh, ini. Retic tiger ya, Kang, ya? Dan tadi ular masih, kan ada acara, malamnya ada acara camping, jadi sebagian kesana, jadi ularnya di acara camping. Oh, di acara camping. Oke. Okay. Ada apa lagi nih, Kang? Yang unik-unik. Tadi itu iguana ada tuh. Iguana yang red ya? Di sini aja ya, guys, panas. Oh, ini nih ada teman saya, Mang Asep. Mang Asep, sini, Mang Asep. Nah, ini salah satu teman saya nih. Ini bawa ular juga nih, tiger. Masih main ular-ular ini, snack show, Mang Asep? Oh, enggak. Cari aman aja. Cari aman. Sayang istri. Tapi takut enggak sama istri? Ya, begitulah. Ayo, Mang, ngobrol santai, Mang. Iya, Mang. Ini usianya berapa tahun, Kang? Udah hampir 4 tahun. 4 tahun. Jantan ya? Iya, jantan. Oke. Merah banget nih hobis. Keren ini. Buat calon indukan. Nah, kasih Kang ya. Siap, sama-sama. Ada retik albino nih, retik albino. Naon ya? Karamel. Kang boleh lihat Kang ini Kang ularnya Kang? Apa enggak? Tapi jadi ngepet. Ini jenisnya apa, Kang? Ini albino tipe 2 karamel. Karamel. Oke. Okay. Berapa meter ini, Kang? Ini kurang lebih 3 meter sih. Jinak. Alhamdulillah jinak. Alhamdulillah jinak. Pernah gigit enggak? Pernah, kalau di kandang sama di WC kalau dimandiin. Jadi kalau di kandang itu jadi dia nyangkanya dev kandang atau ngasih makan ya, respon makan. Jadi pelihara ular mah harus hati-hati. Jadi minimal kalau ular segede gini harus ada harus tahu orang. Karakter. Ada dua orang pokoknya kalau ngehandle. Pokoknya kita apa namanya lagi apes kegigit. Jadi ada yang bantuin. Ularnya berkaki ya. Nah, jadi ini jenis retik karamel, albino karamel, tipe 2. Selain itu ada jenis tipe 1 juga, ada white pace, lavender sama purple. Terus ada satu lagi, amelanistik. Ini ukurannya 3 meter. Makannya apa ini, Kang? Tikus, kelinci. Tikus sama kelinci, ayam. Om mau megang? Om Peri harus megang. Ayo megang. Oke. Okay. Cililin Animal Lovers ini gatheringnya biasanya di mana? Kalau biasa awal bulan kita awal sebulan sekali di Curug Sawer pagi dari jam 8 sampai jam 11. Kalau dari minggu kedua sampai minggu keempat kita di Alun-Alun Cililin sore. Oh, di Alun-Alun Cililin ya. So acaranya gathering edukasi. Ya, gathering edukasi biasa kayak gitulah. Dari tahun berapa, Kang? Kita baru sih, baru 1 tahun juga belum. Kita terbentuk dari tanggal 10 Januari 2019. Anggotanya ada banyak? Ada 20 orang. Kita mah sih enggak nargetin anggota banyak, yang penting mah kita mah motonya sedikit tapi solid. Nah, enggak perlu banyak. Enggak perlu banyak, yang penting sedikit tapi solid. Ya, itu. Mantap nih. Oke, kita lanjut. Hewan Ciamplas. Komunitas Hewan Ciamplas. Oke, ada ya perwakilannya, Kang? Sebelah sana aja. Oh, sebelah sini aja.
cantik orang. Alhamdulillah. Nih. Ini dari KPHC ya? KPHC. Komunitas pecinta hewan Cihampelas. Cihampelas. Di daerah Bandung Barat juga, Kang? Bandung Barat. Bandung Barat. Awal berdirinya tahun berapa, Kang? Mangga ke ketua aja. Oh, ketua. Boleh siapa aja yang jawab? Di sini, Kang. Lebih tahu detailnya gitu. Oke, Kang. Ini dari KPHC. Ya. Pertama dibentuk di tahun berapa, Kang? 2019. 2019. Oke. Pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Biasanya kegiatannya apa aja nih, Kang? Selain gathering atau ini? Sementara ya masih di gathering, cuman di balik gathering itu sendiri karena suka ada donasi. Oh, donasi buat ini ya. Penggalangan dana. Penggalangan dana. Ya. Mau tanya ini nih yang dipegang nih. Hewan apa nih, Kang? Varanus salpator. Varanus salpator atau yang biasa disebut biawak. Biawak. Jawa ya? Jawa. Jawa. Ini peliharaan dari kecil, Kang? Ini sebetulnya sih rescue. Oh, rescue. Ya. Dapat segede gini. Segede gini, cuman pertama rescue itu ukuran badan emang agak kurus. Ini langsung jinak gitu. Butuh waktu beberapa bulan sih. Oh, dijinakin aslinya WC gitu. Aslinya WC. Ngeri. Kirain nih beli apa kipan dari kecil. Eh, ya mah beratku dosa ya mah. Beratku dosa ya mah. Cingareling. Nah, gitu. Usia kira-kira berapa tahun ini, Kang? Kalau usia di alam sih kurang tahu. Cuma kalau dipelihara di saya sekitar 1 tahunan kurang. Satu tahunan kurang. Ini biasanya makannya apa, Kang? Kepala ayam. Kepala ayam. Hulai, jadi makannya hulai. Hulai. Oplos. Oplos. Apalan. Hulai. Oke, ini pernah ada kasus gigit nggak gitu? Belum. Belum ya? Ya. Jadi jangan sampailah bahaya. Ya. Keren nih ini yang mirip-mirip komodo. Komodo KW. Komodo KW. Coba kan berapa meter ini ada? Ukuran seharusnya mah 2 meter. Tail tip. Berhubung ya tail tip jadi 1,8an lebih. 1,8. Berarti seukuran nih tingginya sama saya. Yang gini dilindungi enggak, Kang? Dilindungi? Enggak. Enggak ya? Enggak kayak kayak yang Papuaan ya, dilindungi. Oke. Makanya tiap hari ini, Kang? 1 minggu 2 kali. Minggu 2 kali. Untuk pemula nih, Kang, kalau misalkan pengen pelihara salpator ini atau biawak ini, ada tips khusus nggak, Kang? Kalau untuk pemula disarankan lebih baik CB. Yang CB? Ya, yang CB. Atau minimal yang kecil aja, yang kecil baby, dulu ya. Baby CB-an ya, jangan langsung coba ke WC sekalipun itu size baby gitu. Size baby. Ada aja kasus gigitnya ya? Ada, soalnya kan kalau pemula itu biasanya interaksi pertama. Kalau interaksi pertama, kena strike, takutnya antara trauma lanjut ke hobinya atau berhenti gitu. Berhenti. Kalau saya mah dari dulu pengen cumingi, Kang, sama sulpur, tapi belum kebeli juga. Yonoi, tricolor. Oke, ini. Oke, makasih, Kang, ya, semuanya. Kita lanjut lagi nih ke atas. Hatur nuhun pisan, Kang, ya. Sami. Sukses terusnya. Amin. Ayo kita lanjut jalan-jalan lagi nih. Ada Pets Family nih. Oke, Kang, selamat siang. Boleh, Kang, di review sebentar ya? Ayo di sini atuh, Kang. Nah, kadinya. Lah buang ngegel ini jinak. Nah, ini ada Varanus nebulosus. Nebu ya, Kang. Tapi unik ini warnanya. High yellow. Mencek bahasa ya nama. Oke, Kang, di sini tuh, Kang, ditanya nih. Ini dari Pets Family Cimahi ya, Kang, ya? Pets Family Cimahi menghadiri undangan ulang tahun keempat Reptil Keeper Lembang. Dengan Kang siapa, Kang? Lutfi, Kang Lutfi. Kang Lutfi. Nah, ini dari Pets Family Cimahi dari tahun berapa, Kang? Saya tuh dari pas Pet Family umur 2 tahun. 2 tahun. Ya. Berarti Pet Family sekarang umurnya berapa tahun? 5 tahun. Berarti Pet Family itu lebih ke menyeluruh ya
Iya. Ya hewan peliharaan, ada mamalia, ada reptil, ada burung kayak gitu ya. Iya, semua. Semua. Oke, biasanya kegiatannya di mana, Kang? Kami giat di Taman Kartini Cimahi. Oh ya, tapi ya. Ada tragedi, guys. Ada tragedi. Habis. Ruas, Dede kaget. Dede kaget. Omat ini udah di upload. Jantung tidak stabil. Kan nih tadi kepotong ada tragedi. Tragedi pantonang aja belaka tuh kan. Ya jadi dari berapa 4 tahun tadi ya? Ya umur pet family udah 5 tahun. Oh 5 tahun. Oke. Untuk anggotanya ada berapa banyak, Kak? Anggota sekarang hampir 50. 50 anggota. Oke. Semuanya hadir ke sini? Enggak. Oh, enggak. Banyak yang sibuk. Banyak yang sibuk, ya. Sama sih. Kalau ini, Kang, asli dari mana? Dari Jawa Timur. Jawa Timur, Banyuwangi, ya? Iya. Sebenarnya ini teh dilindungi, ya? Iya, dilindungi. Dilindungi. Tapi ini ada surat-suratnya di BKSDA. Sudah legal. Legal. Kayak gitulah ceritanya mah. Pokoknya ini Paranus Nebulosus. Oke. Makasih Kang ya. Sama-sama. Sukses terus buat Pets Family Cimahinya. Makasih. Kita lanjut ke sana ya. Kemana lagi? Mang di shoot mang emang. Nah ini ada Paranus Salvator juga nih. Cuman ini obes kayaknya. Tersabar sasih ya. Iya mah, saya kebetulan menang minjem. Jadi menang apa minjem. Jantan ya mang ya. Ini jampi gak mang? Mau diem deh. Jarang di handle. Jadi ini kebanyakan makan junk food nih hobis. Jadi gendut. Menyerah. Ah ini malas gerak nih. Ayo bis kita lanjut ke sana, ada kita ke Kang Adnan dari Bandung Bersisik. Ayo mang, nuhun mang. Nah, yang di sini ada Bapak Rocker kita nih. What's up? Bapak Adnan. Sehat? Apa kabar? Alhamdulillah, ya begini nih, sajalah. Begini aja, kumaha Bandung, poek? Bandung, ya sudah mulai hujan, tapi enak tidur kalau dingin deh, bener gak? Dan berkembang biak. Ya, enggak juga sih. Saya belum waktunya. Iya, belum waktunya. Saya emang ngawinin ulur aja. Oh, ngawinin ulur aja. Katalah, cut dulu guys, ada lagu selamat ulang tahun. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga RKL di tahun ini 2020 ulang tahun yang keempat semakin jaya, semakin solid, semakin kompak. Dan semoga yang hadir pada kesempatan kali ini dijauhkan dari virus COVID-19. Amin. Oke, untuk seremoninya silakan bisa dimulai. Untuk disuapin. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang umurnya serta. Nah, nyanyian di situ. Yo, sambil dibantu nyanyinya, panjang umurnya serta mulia,
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday untuk FKM. Tepuk tangan ya. Yeay, tepuk tangan. Oke, terus penyematan untuk pembagian per komunitas. Oke, Abis, kali ini kita bersama ketua dari Reptil Keeper Lembang nih, Kang siapa namanya Kang? Kang Sandros. Kang Sandros nih. Oke Kang, ada sedikit pertanyaan nih dari saya untuk teman-teman hobis di rumah biar tahu nih. Awal mulanya dibentuk RKL ini gimana Kang? Ceritanya Kang. Kalau awal-awal pembentukan komunitas sih awalnya kita dari sendiri-sendiri gitu ya. Pertama kenal, kemudian pada akhirnya setelah ada semua langsung terbentuk komunitas. Awalnya sih iseng-iseng bikin komunitas. Oke, jadi terbentuknya dari satu orang, dari satu orang hobi. Jadi sering ngumpul. Oh, kita bikin komunitas aja sekalian gitu. Ya, buat ngewadahi gitu. Ibaratnya jadi ada tempat sharing. Tempat sharing ada wadahnya gitu. Ini NIP keempat ya? Ya, NIP keempat. Yang ke-1, ke-2, ke-3 ada perayaan kayak gini enggak? Waktu pertama sih enggak, yang kedua enggak. Kita mulai pas ketiga. Ketiga kita mulai di Cirebon, di luar kota. Kemudian pas ke-4 inisiatif buat di Lembang. Di Lembang. Oke. Bagus nih Kang milih tempatnya nih, sejuk, adem, terus apa namanya? Enak view-nya gitu buat sekalian holiday. Tapi tara ulin. ini Kang persiapan apa bikin acara ini nih gimana nih Kang? Untuk persiapan acara ya sebetulnya lebih ke dadakan sih sebetulnya. Oh, dadakan. Ya. Kayak tahu bulat tuh digoreng dadakan. Dadak. Jadi berawal dari iseng tadinya mau gathering sama beberapa komunitas, gathering bareng. Cuman pas pertama diposting banyak respon dari komunitas yang lain ya udah langsung dijadiin aja gitu. Jadi tapi dilihat dari antusiasnya lumayan iya. Juga kan ya. Antusiasnya kita juga sampai kaget. Kaget ya. Soalnya kan ini di tengah pandemi kayak gini kan beberapa bulan kebelakang jarang kan ada yang gathering kayak gitu. Jadi sekalinya ada acara kayak gini pasti anak-anak tuh senang banget antusias, gitu ngumpul iya, ya. Buat silaturahmi. Ada kendala nggak nih dari ngumpulin sebegitu banyak masa nih? Kendalanya apa nih Kak? Kalau dari kendala sih pasti ada, kayak misalkan waktu mepet, terus briefingnya agak kurang. Ini ya jadinya ya sejadinya gitu. Saya ya. Penting mah, tapi ini dilihat dari tadi ya, dari saya pertama datang sampai terakhir. Apa, kalau menurut saya acaranya sukses. Lumayan sukses. Ini, dari pengunjungnya juga. Atau teman-teman yang datang kok dari komunitas nah, begitu banyak kok. Kita juga sampai kaget sih. Biasa sebelum hari H-nya mah sempat deg-degan gimana. Tahu-taunya kayak tadi kita juga ini lewat dari ekspektasi gitu. Iya. Sukseslah acaranya tadi. Alhamdulillah. Meriah. Kalau misalkan teman-teman nih pengen masuk komunitas RKL gimana nih Kang? Kalau buat kita sendiri, kita terbuka buat umum. Ya, yang pertama karena yang diperlukan basicnya karena emang hobi, terus pengen pelajari tentang hewan reptil. Ya. Cuman itu aja sih, nggak dipungut biaya atau lain. Selama dia mau belajar, boleh. Jadi welcome ya. Welcome, kita terbuka untuk umum. Kalau mau ngehubungin siapa nih? Lembah langsung atau gimana? Paling ada di IG-nya RKL ada, IG-nya terus di Facebook-nya RKL. Ada. Karena di situ ada kan nomor kontak person. Oke. Jadi nih sekalian kalau misalkan main nih tiap hari Minggu ke Lembang, jadi sekalian nongkrong sama anak-anak ya. Bawa reptil juga jangan lupa. Gitu. Cuman kalau semenjak pandemi mah ya kita juga jarang sih ya, karena ada batasan. Paling kayak rumah ke rumah, ngaliwat. Paling sekali-sekali ya kayak ke tempat kayak gini main buat ngopi. Saya juga alhamdulillah Kang punya saudara ya kayak di Lembang kayak itu. Waktu kapan itu pernah ke Subang itu nyerita.
ya nyerita ini mah curhat. Ada teman di Lembang, di grup apa, grup Iguana kalau nggak salah, ada nih kesini ngeliwat, yuk ayo ngeliwat, akhirnya main kesini. Oh ya, ya waktu itu di rumah Tabuto ya. Tapi ada berapa orang, lumayan lah, sama si Padil ya. Sepadli, waktu itu ada sih, pernah ngubungi juga sih. Cuma saya gitu lagi ada kesibukan. Pokoknya mah banyak saudara nih. Banyak saudara, semakin enak lah. Ada hal-hal yang berkesan nggak selama acara atau selama perencanaan-rencana apa nih yang paling berkesan gitu? Yang paling pasti berkesan banget, terutama setelah 3 bulan pandemi, kita kan kena lockdown ya. Pada jauh-jauh nih sama teman-teman. Pada akhirnya kita ada acara kayak gini, jadi silaturahmi lebih jauh lebih sering lagi gitu. Jadi kayak rindu ke teman, terus rindu ke hewan, rindu sharing, itu terobati. Untuk mengawali gathering kedepannya ya, dari mulai dari sini kayaknya gitu ya. Iya, insya Allah kedepannya kita bakalan tetap konsisten dengan situasi, meskipun situasinya kayak gini. Tapi mudah-mudahan cepat berlalu sih. Cepat berlalu, amin, amin. Pokoknya terima kasih buat teman-teman, komunitas, pecinta reptil, ataupun musang, atau hewan yang lainnya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam acara kami, terutama buat daerah Sebandung Raya, terus ada juga dari Tangerang, terima kasih udah jauh-jauh datang ke acara kami, menyempatin waktu buat kami. Untuk sponsor, Iguana Terkenal, Hobbister, terus masih banyak lagi yang gak bisa sebut satu-satu, Bandung Bersisik terutama. Terima kasih Kang Adnan, udah datang di sini. Udah datang, udah dipinjemin logonya. Terima kasih lah buat semuanya, sukses terus, jangan patah semangat meskipun COVID, tetap semangat. Terima kasih juga Kang ya, udah mau ditanya-tanya nih, kepo saya. Kali ini kita bersama Kang Adnan, Adnan Gondrong nih, salah satu dari ofisialnya Bandung Bersisik, Bandung Bersisik ofisial nih. Oke nih Kang, ada sedikit bincang-bincang mengenai perkembangan reptil di Bandung nih Kang. Perkembangan apa nih, kan banyak nih perkembangan hobisnya, perkembangan teman-temannya atau pergerakannya atau gimana nih? Maksudnya dalam segi apa dulu nih perkembangannya nih? Secara universal aja, secara umum. Secara umum. Kalau di Bandung bisa disebut dahsyat. Dahsyat. Dahsyat karena tiba-tiba komunitas itu menjamur dan sangat banyak. Bahkan bisa kesebut tiap daerah sekarang udah punya komunitas. Hebatnya seperti itu, cuman ya jadi sedikit curhat ini Mekang ya. Iya nggak apa-apa. Jadi gimana ya, terkesan si komunitas baru itu, saya tidak bermaksud underestimate, cuman ada beberapa yang ternyata salah penyampaian. Ya. Salah penyampaian dalam bentuk edukasi gitu. Nah itu teh PR banget buat temen-temen yang udah lebih lama di passion ini teh, itu teh PR banget buat memperbaiki itu. Oke. Untuk apa namanya, komunitas itu sendiri kira-kira, karena banyak menjamur ini, yang dapat terhitung tuh ada berapa banyak tuh Kang? Kemarin acara tuh kita ngelis ada berapa nih. Terus yang teman-teman punya komunitas boleh asalnya dari mana, berdirinya kapan, terus terbentuknya visi misinya apa. Kemarin ngelis sampai ada 30 lebih ya. 30? Itu dari reptil semua? Dari reptil rata-rata. Dan yang ini sih universal hewan, mereka pengen ikut kontribusi. Kayak pencinta hewan general gitu, tapi mereka juga pada ngekeeping reptil juga gitu. Ini ada positif negatifnya di ya, jelas, jelas. Semua ini ya. Gitu. Maksudnya di balik banyaknya komunitas ini, ya, kita sebenarnya harus kayaknya forum di Jawa Barat
umumnya di Jawa Barat harus lebih di ini ya. Lebih diperhatikan lagi. Maksudnya biar ada komunikasi. Iya, iya. Untuk event Kang, ini kembali ke event ya. Mm-hmm. Kota Bandung kan ini. Iya, iya. Terakhir tuh 2019 ya. Ya, kemarin Desember kemarin. Untuk 2020 ini kayaknya ada nggak? Karena ya bukan cuman acara reptil aja ya, acara musik, acara apapun yang berhubungan dengan ngumpul-ngumpul itu emang sekarang izinnya tuh agak susah. Ya. Jadi kayaknya mah mungkin agak dipending dulu lah untuk tahun sekarang. Tapi kalau memang ada kesempatan mah pasti kita gas. Siap, biasanya di akhir tahun kan. Di akhir tahun biasanya. Ini juga lagi ngeraba-raba dulu nih, bisa apa enggak gitu. Kalau bisa ya teman-teman juga pada nanyain kapan nih, soalnya bukan karena pengen ikut kontes, bukan karena eksis dan bla bla bla. Intinya kita ngumpul bareng lah, ya, udah lama itu ya. Jarang. Timingnya, timing untuk berkumpul bareng banyak tuh momennya di situ gitu. Ini juga baru-baru lagi ada. Ya, baru ada lagi ya. Rame kayak lumayan gini. Antusiasnya banyak. Ya, kan, ya, ya. Meskipun di pelosok dan tapi enak sih. Enak sih, sini. Enak dingin, adem gitu kan. Meskipun agak nanjak gimana gitu kan tadi. Nah, Kang, untuk barometer untuk acara ya si apa namanya antusiasme para hobis reptil di Bandung gitu. Reptil di Bandung nih kemana nih si barometernya, terus antusiasnya kayak gimana? Untuk barometer mah sebenarnya kan di atas langit masih ada langit lah ya. Iya. Sebelum saya juga ada kakak-kakak senior saya yang suka ngumpul-ngumpul, suka bikin event gitu kan. Cuman karena waktu itu posisinya libur agak lama, terus temen-temen pengen bikin sesuatu yang baru tuh buat di Bandung, makanya kita waktu itu gasin aja gitu. Langsung di jadi Bandung Bersisik ya. Itu awal mulanya Bandung Bersisik dari situ. Udah jalan berapa kali event nih Kang? Kalau untuk segmentasi nasional tuh udah tiga kali. 2016, 2017, 2019. 18-0 ya? 18-0, libur dulu. Iya, libur dulu. Ya, dulu juga saya pernah ikutan. Ya, ini juga salah satu yang dulu sempat saya suruh-suruh gitu kan. Punten ya, Kang ya. Udah untuk Bandung juga sih kita mah. Iya, untuk Bandung. Untuk Bandung. Bukan untuk personal. Jujur, saya tiap bikin event bukan melihat apa yang didapat dari segi materi atau apa namanya. Nyari popularitas enggak. Ini semata-mata untuk passion kita, untuk kota Bandung sendiri. Karena kan jatuhnya tiap kota punya trademark nih. Contohnya Jakarta ada Reptil United. Di Jogja ada Reptil United juga kalau enggak salah. Terus di Surabaya punya Morph Attack. Bali punya Handmade gitu kan. Nah, Bandung kan kita punya Bebek. Bandung Bersisik. Ya. Oke, nih Bandung Bersisik nih. Nantilah kalau misalkan tahun ini ada 2020, mudah-mudahan ya ada. Ya, amin, amin. Doakan saja supaya si corona ini cepat berlalu. Cepat berlalu. Pokoknya kalau mau tahu info acara di Bandung mah ya bisa di follow sosmednya di IG bandung.bersisik.official. Ya. Nanti di ada di bawah sini kalau untuk gitu ya. Ya, buat kepo-kepo. Kadang di kan memang si sosial medianya itu aktif kalau mau ada acara nih. Yeah. Jadi memang bukan untuk tiap hari sharing atau gimana, tapi banyak aja teman-teman yang nanyain misalnya kayak kemarin tuh lucu. Kang, di sini ada ular, bisa ngerescue enggak bla 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 bla. Karena laporannya ke saya gitu kan. Kan saya yang megang IG-nya juga, tahu gitu kan selain anak-anak yang megang. Saya langsung lempar ke teman-teman komunitas. Ini siapa nih yang di daerah sini yang bisa ngerescue ular gitu kan. Maksudnya ada saling membantu lah. Ada ini simbiosis. Tapi buat kemarin mah ada yang ngehubungi saya, ah ini mau ngerescue ular, udah dua kali itu. Tapi dari si Steve. Oh iya iya. Steve. Pertama di pabrik tuh, ngabrik-pabrik. Ini yang ketemu ularnya. Yang kedua kemarin di komplek itu. Saya juga pernah ngobrak-ngabrik pabrik, hampir 3 jam ularnya segede gini. Kan? Enggak, itu mah ada bakal shedding segede gini nih. Oh, retik. Tapi retiknya nggak ada. Itu ya berarti di Bandung Bersisik sendiri nanti ada apa udah tiga kali udah tiga ya? Kali ya udah part 3 sama 19 mudah-mudahan kedepannya bisa ada harus selalu ada lah tiap tahun ya, ya biar, buat ngumpul juga ngumpul jadi pada tahu gitu teman-teman komunitas di Reptil ya karena kan Bandung. Pasti yang namanya passion atau hobi itu kan ada teman-teman yang baru juga terus yang apa regenerasi lah ya. Gitu kan buat menghidupkan si passion ini. Karena dari reptil juga saya
ya bisa disebut apa ya, udah lumayan rada lama lah ya, beberapa tahun ini gitu kan. Saya punya banyak kenalan, punya bahkan bisa disebut udah kayak saudara sendiri itu dari Reptil juga gitu ya. Sama The Power of Reptil ya. The Power of Reptil kemarin dan ke kota lain gitu. Iya. Ada yang di kota ini. Oh, sini Mang ngopi. Iya, nah gitu enaknya tuh kita tuh minoritas tapi saling ini, saling apa namanya? Ya saling aja gitu. Bukan karena semata-mata terkenal bahwa hobinya mahal kita itu pada sombong, enggak. Justru kita tuh welcome ya ke teman-teman lain. Untuk yang mau masuk komunitas nih, misalkan pengen masuk komunitas, syaratnya apa? Apakah harus punya reptil, harus tinggal di Bandung, atau gimana? Utamanya dulu ya, menurut rata-rata umumnya gitu. Kan karena komunitas itu banyak, biasanya mah intinya suka dulu. Sekarang kalau mau masuk komunitas tapi ternyata tidak suka, mau apa juga? Intinya harus suka dulu, ntar udah suka mulai menyayangi si binatang itu. Terus begitu biasanya nggak susah-susah sih, karena memang teman-teman juga visi misinya kebanyakan kita berkumpul, kita sharing, kita bikin sesuatu dalam artian entah itu breeding, entah itu saling berbagi ilmu, care and share untuk si reptilnya, banyak lah. Jadi pertama dan ini suka dulu. Dan memang gimana daerah juga sih, maksudnya. Sekarang saya orang Bandung kota gitu ya, tiba-tiba ikutan komunitas di Lembang kan jauh, Bro. Iya, benar. Mending nyari yang di Bandung kota gitu. Kan ada juga itu kan di kota itu ada disebutin aja ya, ada teman-teman KRB, ada Reptil Sindikat, ada Reptilizer, ada banyak pisan Bandung kota. Ada koper. Dulu Bapak koper ya. Udah kemana itu komunitas? Udah ngelelep. Apa itu ngelelep? Tenggelam. Ya karena itu, karena eksistensinya memang nggak semua yang ikut terjun atau apa, ikut di komunitas tuh bukan semata-mata karena suka, karena apa. Kadang ada yang cuman seneng ngumpulnya nih gitu kan, ngumpul-ngumpul. Ada yang seneng mainnya nih gitu kan, atau ngopi-ngopi bareng. Ada yang memang dia bener serius di reptil, seneng sampai breeding bahkan gitu kan. Ada yang ini nggak Kang, yang misalkan ada ceweknya nih cantik nih jadi masuk komunitas? Jarang sih, karena yang saya lihat ya di reptil itu cewek itu ada, cuman minoritas kebanyakan. Iya. Kalau ada pun biasanya dibawa sama pacarnya, kalau nggak sama suaminya gitu. Jadi kan rada ya nggak beda jauh lah sama metal lah. Metal juga kan kaumnya memang kebanyakan lelaki gitu kan daripada wanita-wanita. Nah ini juga nih hobi, sekedar informasi nih, beliau juga di metal juga nih, dia salah satu vokalis gitu. Dulu saya pernah ikut pernah foto, jadi foto gitu. Videografer juga ya. Videografer juga foto. Emang acaranya keren banget, sampai saya bingung itu kepala digini-gini. Itu sekedar informasi aja, nanti next kita ngomongin tentang metal ya. Tentang metal, gampang. Boleh kayaknya nih. Nanti kita langsung ngobrolnya di backstage biar langsung auranya kerasa gitu kan. Tapi harus sambil biar agak enak lah. Agak enak. Ada kopi jos. Kopi jos. Nah, Oke. Menurut Akang nih acara ulang tahun ini antusias, kembali lagi ke antusias para hobis reptil semua, gimana nih Kang? Saya juga nggak nyangka gitu, begitu datang sini ternyata ramai juga ya. Kak, saya kan mikirnya wah ini lagi pandemi pasti seadanya, tapi ternyata memang faktor teman-teman udah lama nggak ngumpul juga nih. Iya, kangen. Pasti kangen, begitu datang, wih teman-teman pada ada gitu kan di sini, kangen juga gitu kan, teman yang udah lama lagi sibuk atau sibuk rebahan gitu kan, lagi pandemi kayak gini, tiba-tiba pada ada juga gitu ya, kangen juga ya. Sekalian juga ngucapin selamat anniversary keempat buat Reptil Keeper Lembang ya. Keren lah acaranya. Acaranya keren banget tadi. Acaranya ada keren. Tesnya Mas nih. Ada Mas. Ada mau Mas Yanto? Ya, up Kang Nuhun. Fenomena Kang nih, fenomena. Oh, iya. Fenomena jual beli di Bandung nih. Sekarang jadi wadahnya sering ada, terus kan dia forum, terus hilang, ada hilang, terus jadi banyak anak-anak yang seenaknya gitu. Manawi Kang, terus kalau udah dikasih harga up Kang, jauh Kang, gimana nih Kang? Nah, itu tuh salah satu fenomena yang bisa disebut bukan di reptil doang ya, maksudnya hampir di semua hobi
contoh lah misalnya sepeda atau yang main burung, yang main ikan gitu kan. Jadi banyak orang-orang yang terjun ke passion ini, yang suka reptil, bukan benar-benar senang sama reptil, tapi ngelihat ada peluang bisnis di situ. Karena kan dulu memang kita tuh benar-benar kayak nabung kan, punya reptil tuh, apalagi reptil imporan ya yang dulu jarang gitu kan. Kita bisa disebut lah misalnya nominal beli 1 juta nih, 1 tahun kemudian tiba-tiba bisa jadi 4 juta gitu kan, jadi berapa. Nah dulu tuh seperti itu. Nah banyak juga orang-orang yang melihat fenomena itu teh bukan karena suka, karena memang wah picuanen, nah itu kan bahasa ininya mah wah cuane. Nah dari situlah muncul orang-orang yang punya kepentingan di luar bisnis. Maksudnya kepentingan bukan benar-benar pure suka, bukan benar-benar saya suka nih sama dia punya modal beli banyak. Iya, nah kayak gitu. Itu tuh salah satu ya kayak siapa? Mang Odang siapa? Ada Londok, kata ada Londok. Anjim banget itu kan. Anjim banget. Oke. Kayak gitu ya. Jadi enggak hanya di reptil aja. Banyak, nih, di forum-forum lain juga emang banyak. Fenomena memang seperti itu. Dan biasanya barometernya nih ya yang saya tahu. Saya juga kan sering baca-baca forum di luar nih. Hancurnya itu memang diawali si persaingan harga. Kemudian karena persaingan harga udah nggak sehat, biasanya larinya ke lelang. Ya. Nah, mulai dari lelang itu semua harga ancur-ancuran. Kang Nik juga mungkin ngerasain lah ya, zaman-zaman cuan-cuan dari iguana yang bisa wah asik nih tiba-tiba. Ya udahlah, daripada nggak laku gitu kan. Tapi saya mah jujur belum pernah lelang-lelang. Ya maksudnya ngerasain lah enaknya gimana gitu kan. Itu. Kepanasan itu. Jadi itu ya fenomena manawi, fenomena manawi up dan up. Tiba-tiba ngechat pakai huruf P, saya nggak ngerti P. Itu sebenarnya dari zaman BB. Dari BB. ping P itu ping, tapi sekarang jadi P. Kalau buat saya itu teh mereka teh kayak orang-orang ini ya, orang-orang apa agnostik, nggak punya agama gitu. Iya, karena salam itu dari berbagai daerah itu kan ada ininya ya, ada budayanya. Kayak di Sunda sampurasun, orang-orang muslim assalamualaikum gitu kan, atau orang Indo nih selamat siang, selamat sore gitu kan. Mereka pe, wah ini apa agnostik nih, ini orang nih nggak punya budaya, nggak punya agama ini. Kayaknya kalau pema itu mah jadi undangan jalur neraka. Undangan jalur neraka secara tidak resmi gitu kan. Undangan khusus. Pe. Udah okay, ngelantur okay. Gini. Udah panas juga ya Kang ya? Iya, tapi ya alhamdulillah cerah ini enak. Tadi mah hujannya. Tadi udah cuk-celak. What the meaning of cuk-celak ya? Grimis mengundang. Oke, habis itu tadi video kali ini nge-review ulang tahunnya RK Lembang dan mewawancari Kang Adnan dari Bandung Bersisik Official. Terima kasih udah menonton video ini, ditunggu di video selanjutnya. Kidot. Sekali ini nyawa amat saya. RKL. Sekali lagi ya, apa-apa dari saya. Reptil, kipar lama.